Oke, ini saya mau bikin mie goreng. Ini cabenya udah diiris, kemudian ini bumbunya ntar tinggal diaduk-aduk aja ini. Oke, ini mie-nya sudah matang, ini saya masak dua ya, dua porsi. Nah, tadi kan sudah diiris-iris cabenya sama bumbunya sudah dituang semua, tinggal diaduk-aduk. Nah, kita tunggu lagi ini. Nah, ini dua ya mie-nya, versi buruk. Kita aduk-aduk dulu ya, baru nanti kemudian telurnya diaduk sampai merata. Udah rata, ntar tinggal ngupas telurnya. Telurnya kupas kupas. Ini masih panas ini. Oke, sudah. Selamat makan. Ini dia mie goreng. Tapi ini kurang pedes ini. Cabenya nggak ada ini. Oke. Lalu kemudian ada kerupuk juga. Ini kerupuk. Terus ada juga ini asam. Buat apa makan asam? Tuh. Oke lah, kita makan aja.